Halo guys, ketemu lagi bersama aku Suci. Di video kali ini aku akan mereview lip cream dari Wardah, yaitu Wardah lip cream. Akan review yang varian 08 dan 02, dan ada satu lagi, ini beda varian, yaitu Wardah Color Fit ya. Oke, 07. Oke, langsung aja ya, aku akan di sini mau pakai. Dari ini 02 ya, dia pink fuchsia. Tratata. 02 ya guys, maaf ini wadahnya udah buluk ya karena udah dipakai lama dan pengen review aja. Ya udah ini bagi kalian yang ketinggalan zaman, buat kalian ini guys, langsung aja ya yang 02 nya aku akan memakainya. Kita swatch dulu di tangan. Oke, kita swatch dulu di tangan. Oke, kita swatch dulu. Tuh, dia warnanya pink-pink ya, pink banget ya. Nah, seperti ini ya warnanya. Kita langsung pakai aja ya guys. Aku pakai full ya buat biar kalian bisa ngeliat warnanya kalau dipakai di bibir seperti ini. Oke, sekarang lanjut 08. Susu dulu ya di tangan. Ya, cantik banget ya warnanya seperti ini. Ini guys, aku udah pakai ya, ini yang 08 nya. Cepet kering guys kalau udah beberapa menit. Ini nggak terlalu transfer sih ya. Ini lembut banget di bibir. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Velvet 07. 07 ya. Kita swatch dulu di tangan. Oke,
seperti ini warnanya. Semuanya. Jadi ini penampakannya seperti ini ya, yang 07 warna color pink. Tapi ini beda nih dari yang tadi. Kalau dia mouse, kalau mouse tuh lembut, agak kayak ada bedak taburnya gitu, kayak lembut gitu ya. Kalau dia sih menurut aku dia mudah transfer ya. Awet sih seharian, cuma dia ya agak nempel lah dibandingkan yang dua ini. Kalau yang dua ini dia benar-benar waterproof, cuma dia kering ya, kalau ini lembut. Ini perbedaannya begitu. Jadi rekomen banget yang kalian kalau lagi nyari lipstick warna ini. Aku sih pakai 07, cuma dia lagi habis. Aku punya 4 varian warna, cuma dia habis, nggak aku review. Jadi yang aku review cuma ini. Dia bagus banget tahan air ya, waterproof banget. Buat minum juga nggak nempel di gelas. Udah belum ya? Kalau sih emang agak transfer guys. Cuma dia awet tahan seharian digigit. Bedanya dia lembut ya, kalau ini kering gitu. Oke, segitu aja review dari aku, semoga bermanfaat ya. Ini awet banget loh ya, kan udah selang beberapa menit dia nggak nempel dong. Dan ini nempel ya, ini juga nempel. Nempel, tapi kalau ini langsung dong nempel. Bentar ya. Kalau yang dua nggak nempel guys. Jadi udah ya, segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, thank you for watching. Ini buat kamu